Assalamualaikum. Ini anak-anaknya, Pak. Iya. Halo, sayang. Siapa namanya yang gede? Naila. Naila. Kalau yang ini? Najwa. Najwa. Umur berapa, Pak? 5 tahun. 5 tahun yang gede? 8 tahun. 8 tahun. Lagi pada belajar apa, sayang? Hah? Oh, lagi mewarnai. Kalau kakak, belajar apa? Matematika. Matematika, ya. Oh, pinter ya. Ih, Naila lucu banget gambarnya. Ini saya mau salin bagi dulu ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Coba sini kakak lihat. Coba. Kamu tidur di mana biasanya? Terus mama sama papa tidur di mana sayang? Di sini. Di tanah ini, di lantai. Dede, Dede tidur di mana? Nah, di situ, sama kakak. Dede nggak masuk angin. Em, ganti bajunya di mana ya? Di situ ya. Kakak numpang ganti baju ya, Nak. Ada sebuah ranjang yang hanya dibatasi dengan triplek. Ini yang mereka sebut kamar. Sempit. Itu yang aku rasakan sekarang. Kamarku saja mungkin 2 kali lebih besar dari ini. Dan itu hanya untuk diriku sendiri. Sedangkan ruangan sesempit ini untuk sebuah keluarga. Bisakah keluarga Bapak Nimin tidur nyenyak setiap malamnya? Ibu, kenalin saya Aurel. Untung ya Bu ya, kalau bikin Ibu kaget.
Tadi saya ngikutin Bapak, ngikutin kegiatan sehari-harinya Bapak. Oh, udah izin juga sama Bapak tadi. Iya. Kan Bapak kan sehari-harinya kan bikin batu bata ya? Iya. Tadi udah izin sama Bapak buat ikut kesini juga. Oh iya. Maaf ya Bu ya, kalau bikin Ibu kaget. Udah jadi ya nasinya ya? Udah. Aku ambilin piring ya? Silahkan. Sama gelasnya juga ya? Bapak, Ibu. Ini piringnya. Gelasnya nih, sayangnya. Nggak apa-apa. Ini kan cuma segini, Pak. Iya. Nggak apa, kurang sedikit aja nih. Ya udah kalau gitu Bapak sama Ibu duluan ya. Yang ambil. Nanti sisanya baru Neng. Aduh, Pak. Telurnya masih banyak banget, Pak. Udah, ya. Aku bagi Ibu sama Bapak aja ya. Iya. Cuma dikit aja. Gak apa-apa, itu kan berdua, bertiga. Sama adek. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini bawa apa tadi, Bu? Bawa cucian, Neng. Oh, Ibu nyuci juga? Iya, nyuci juga. Nyuci di mana? Nyuci di bawah. Saya kulit nyuci di bawah, Neng. Bu, kalau boleh tahu, pendapatan Ibu kali nyuci berapa, Bu? Ya, sebulan, Neng. Satu bulannya 500. Cuma 500 ribu? Iya. Segini banyak, Bu? Iya. Terus, Ibu ngerjain sendiri ini, Bu? Iya, ngerjain sendiri. Iya. Kalau udah ini, Neng, saya jadi ngerjain di rumah. Gosoknya di rumah, saya bawa pulang. Oh, gitu. Iya. Saya kalau di situ, saya kerjanya jadinya kesorean. Pulang. Di satu rumah apa banyak tempat? Enggak, jadi kalau saya lewat yang udah satu rumah selesai, terus saya lewat, ada yang manggilin, Bu, tolong gosokin saya dong. Oh, gitu. Jadi di beberapa tempat ya? Iya, dua tempat cuman, maksudnya itu mah langsung, Neng, bayarannya kali yang. Ibu nggak capek emang, Bu? Ya, saya capek emang capek, Neng, cuman saking ku emang saya membantu Bapak, jadinya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Aurel. Assalamualaikum Bapak. Gimana, baik? Tadi udah sempat ngikutin Bapak? Oh iya. Dengan Pak? Pak Mimin. Pak Mimin. Pak Mimin. Ya, ini dengan Ibu? Ibu Rana. Ibu Rana. Ini anaknya siapa? Tuh, Tante. Salim. Siapa Naila, namanya? Naila. Naila. Oh, yang ini? Najwa. Najwa. Ibu, Bapak. Iya, saya mau ngucapin terima kasih karena sudah menerima Aurel. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk Aurel dan juga tugasnya dia selesai dengan cepat karena bantuan Bapak dan Ibu. Iya. Sini Naila. Naila mau jadi apa nanti kalau besar?
Kenapa Naila pengen jadi dokter? Pengen nyembuhin orang? Iya. Naila anak yang cantik dan pintar. Kakak doain ya supaya Naila bisa tercapai cita-citanya. Makasih Amel. Bismillah. Bapak, Ibu, kedatangan kami ke sini adalah ingin memberikan ini juga kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini tentunya adalah hal yang mungkin dicita-citakan oleh Ibu dan Bapak. Insya Allah. Ibu bisa membaca kan? Insya Allah. Ibu bacakan kepada Bapak dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah rumah Anda akan kami bedah. Tim siap? Siap. Sebelum merubuhkan, kita bongkar-bongkar dulu sedikit biar mudah menariknya. Tim siap? Siap. Ikuti apa-apa dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.